بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وانصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أشر المسلمين والمسلمات جماعة مسجد نور الله Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya yang saya hormati dan muliakan para pimpinan dari DKM, yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum waris cerai. Dan berbagai macam hukum keluarga yang alhamdulillah sejak tahun 2013 saya mendampingi para hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan termasuk banyak klien saya penghuni apartemen Kalibata. Banyak yang datang ibu-ibu untuk konsultasi, baik itu cerai maupun waris, ke pengadilan agama sejak tahun 2014 sampai 16 itu. Kalau dalam catatan laptop saya itu kira-kira mungkin 15 ya keluarga yang konsultasi. Dan Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara ini memang perkara khususnya masalah yang berkaitan dengan waris adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang menentukan bagian-bagiannya. Kalau sholat, Allah hanya perintahkan, namun bagaimana tata cara sholat yang menjelaskan adalah baginda Nabi Alaihi Wasallam. Kita pergi haji, Allah hanya memerintahkan untuk umumkan sampai di desa-desa kulli amik untuk mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi tata cara haji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ambil khudhu anni Tapi ketika perkara yang berkaitan dengan waris, maka Sedikit sekali celah hadis-hadis Baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita baca Surah An-Nisa, hampir semua bagian-bagian yang berkisar tentang waris ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Namun, memang kondisinya real di masyarakat, apa? yang dikatakan oleh baginda nabi terjadi kepedulian kaum muslimin terhadap ilmu ini terhadap pembagian waris di keluarga masing-masing ini banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala padahal ini adalah hududullah Inilah adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita bermaksiat dengan aturan ini Al Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahawa maksiat itu terbagi dua. Maksiat yang hanya menjadikan seseorang itu menjadi fasik. Dia berdosa dengan kemaksiatan-kemaksiatannya, Tetapi ada kemaksiatan yang kedua yang kata Ali Imam Qurtubi ini berhati-hati. Ada kemaksiatan yang sampai ketika dia berbuat kemaksiatan itu orang itu akan keluar dari Islam. Salah satunya adalah ketika seseorang membagi waris di keluarganya tanpa mengikuti syariat waris yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ancaman tetapi memang kondisinya real di lapangan yang saya temui dari 2013 sampai 2017 bahkan sampai saat ini kita membentuk markas waris di wilayah Andara untuk menjadi jalan dakwah kita menjelaskan kepada umat Islam ini agar Kembali kepada permasalahan-permasalahan waris ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sungguh sangat berat sekali. Salah satu contohnya misalnya, kita sudah paham dan sudah tahu bahwa bagian laki-laki dan perempuan itu di dalam pembagian waris sudah sangat jelas. apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11 yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unthayain istilahnya kalau kita enggak pakai atau tidak paham atau tidak hafal ayatnya pokoknya kalau kita bagi waris di dalam Islam itu laki dua, perempuan satu. Dua banding satu. Tapi Dalam proses pembagian waris yang terjadi, yang sering kita tangani, banyak keluarga-keluarga Muslim yang mereka itu membagi antara perempuan dan laki-laki itu sa sama dengan anggapan banyak kejadian ketika dia mau membagi warisan itu sama. Prinsipnya begini, dia bilang, Ustadz. Itu kakak saya yang laki-laki, masa harus dibagi dua sih? Kok saya satu? Padahal kakak saya yang laki-laki itu luar biasa, Masya Allah. Mobilnya luar biasa banyak. Ya kerjanya juga di perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Ya, saya perempuan, ya Allah. Suami saya cuma tukang ojek doang, Ustaz. Kalau misalnya yang kaya dibagi dua, saya dapat satu, berarti tidak adil dong. Terus bagaimana ibu? Kalau begitu saya minta dibuatkan patwa waris di pengadilan agama bahwasanya pembagian waris di keluarga saya dibagi sama rata. Dan itu tidak sedikit. Banyak kaum muslimin yang memperkirakan dan menginginkan pembagian secara bagi rata. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena pembagian waris tidak dilihat apakah dia kaya atau dia miskin. Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 14, "Wa may wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu daran khalidan fiha wa lahum 'adzabun Ketika seorang keluarga Muslim membagi waris secara rata, antara laki-laki dengan perempuan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pembagian waris ini adalah merupakan bagian dari hududullah, had-had Allah, aturan Allah, batasan Allah, yang ketika dia bagi tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bilang yudakhil hunaran khalidan fiha. Sehingga Al-Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan bahwa ketika orang bermaksiat kepada Allah dengan membagi waris tanpa aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia khalidan fiha, kekal di nerakanya selama-lamanya. Berarti orang ini telah kafir, keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang menjadikan banyak orang-orang ini melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak hadisnya, hanya memerintahkan kepada kita dengan kalimat semisal. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata baginda Nabi SAW, Al-hikul faraid bi ahliha. Berikan hak-hak waris kepada orang yang berhak menerimanya. Permasalahan yang memang muncul di Indonesia ini khususnya, yang menjadi disertasi saya di UIN Alauddin Makassar ketika saya menyelesaikan S3 saya membahas tentang ahli waris pengganti. Ini permasalahan yang kalau saya ditanya sama orang ketika orang konsultasi sama saya, saya sedikit takut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di Indonesia dan ini juga dilakukan fatwa ulama-ulama Mesir. Semisal kalau saya tanya, saya yakin insya Allah jamaah dalam perkara-perkara waris ini, walaupun banyak-banyak kajian yang tidak banyak membahas masalah ilmu waris ini, kalau misalnya ada seorang ayah, dia wafat, dia punya anak tiga misalnya, salah satu di antara anak yang ketiga itu sudah wafat lebih dahulu, kalau dalam syariat kita yang kita pahami, anak yang meninggal lebih dahulu itu dapat nggak warisan? Hah? Ini geleng-geleng kepala. Tidak, tidak dapat. Yang dapat siapa? Dari tiga orang ini, yang satu meninggal. Dua anak-anak yang masih hidup. Ini kan syariat kita kan? Tapi kalau kita urus di pengadilan agama, hati-hati. Ya, semua anak walaupun dia sudah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan orang tuanya, maka anak yang meninggal lebih dahulu ini harus dijadikan sebagai ahli waris. Lah kan udah meninggal Ustadz, iya. Yang menggantikan dia adalah kalau dia punya keturunan, maka keturunannya namanya ahli waris pengganti. Ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala tidak. Menyelisihi tidak. Menyelisihi bagaimana cara mendudukannya? Cara mendudukannya adalah kalau di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama di mana memang negara kita ini dalam hal pembagian waris mengetahui dan memahami menerapkan tiga perkara bagi waris itu boleh secara KHI atau kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam adalah aturan undang-undang berbagai macam pasal yang berkaitan dengan baik itu kewarisan atau pernikahan perceraian yang dilakukan oleh seluruh pengadilan agama se-Indonesia berdasarkan hasil daripada istihad para ulama-ulama sejak tahun 1991. Sebelumnya Indonesia belum memiliki ini. Kenapa? Karena ketika sebelum 91, banyak para hakim itu ketika memutuskan perkara di peradilan agama, mereka menggunakan madhab yang mereka anut masing-masing. Yang parah ini pernah terjadi pemutusan perkara kalau dia adalah hakim madhabnya Syiah. Dia hak, akan memutuskan perkara sesuai dengan madhabnya syiah. Ini repot, Pak. Dan ketika kita membahas masalah waris ini luar biasa. Kita konsen dalam pembagian waris ini luar biasa. Seakan-akan umat Islam itu tidak banyak kelompok kecuali dua. Apa saja ahlus sunnah lawan dengan syiah. Kenapa? Karena... Ahlus sunnah sesuai dengan madhab yang empat. Tapi kalau syiah dalam pembagian waris mereka punya madhab sendiri. Yang aturannya sangat-sangat berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dia adopsi dari berbagai macam adat-adat yang berada di wilayah Iran dan sekitarnya yang di Indonesia pun dalam hal pembagian waris kalau kita lakukan secara adat karena memang di samping KHI ada pembagian waris secara adat dan ada pembagian waris secara perdata. Dan kalau kita adalah seorang muslim yang iltizam dan yakin dengan Al-Quran dan Sunnah maka jangan pernah membagi waris secara adat atau perdata. Cukup kita kembalikan kepada apa yang dikatakan ma'kuala Allah Rasulullah Rasulullah. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam? Apa jalan keluar dari ahli waris pengganti tadi? Sekalian survei ke bapak-bapak dan jamaah sekalian. Kasus seperti tadi, anak pertama sudah meninggal lebih dahulu. Secara KHI. Atau kompilasi hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, anak yang meninggal itu digantikan dengan keturunannya menjadi ahli waris. Peng pengganti berapa bagiannya? Bagiannya sesuai dengan kalau dia laki-laki, berarti harus diberikan setengah atau satu banding dua terhadap saudaranya perempuan, misalnya dari tiga anak ini ya anak pertama yang meninggal itu laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, maka kalau dia sudah meninggal tetap bagian dua banding satu diberikan kepada dua anak laki-laki dan satu untuk perempuan. Nah kalau dia udah meninggal bagaimana? Diberikan yang bagian dua tadi itu untuk anak keturunannya. Sebagai ahli waris pengganti. Ini menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat di masyarakat nih, saya tanya sama bapak dan ibu sekalian, anggaplah kita sebagai anak kedua dari tiga bersaudara itu. Berarti anak abang kita atau anak kakak kita yang sudah meninggal itu apa kita namanya? Kepo? Fonakan. Kalau kita dapat, anak ketiga dapat, kemudian keponakan tidak dapat, karena asbab abangnya atau ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, kira-kira tega enggak dalam hati kita? kan? Benar. Saya yakin insya Allah enggak tega juga Ustaz. Ya? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya ingin syariat Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada ahli waris pengganti. Terus, ya saya cuma bagi dua aja bagi dengan anak yang kedua, dengan anak yang ketiga yang perempuan itu. Ya. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah ahli waris pengganti. Ya. Ketika kita datang ke pengadilan, keponakan kita paham tentang ilmu, tentang hukum. Apa yang akan terjadi? Ya. Harta warisan yang seharusnya kita memang bagi dua untuk anak kedua dan anak ketiga, muncul keponakan-keponakan, dan bisa-bisa bahwa harta itu akan menjadi pertentangan dan perselisihan keluarga. Kasihan orang yang mewarisinya, maka jalan keluarnya, sebagaimana fatwa daripada ulama-ulama Mesir, lebih baik dibagi secara wasiat wajibah atau istilah orang Indonesia barangkali uang kerah, kerahiman. Ini dua anak yang masih hidup ini, bagilah itu keponakan. Bagaimana caranya? Ya bagi apa yang kira-kira menjadi keputusan kita. Untuk apa? Agar dia tidak mengadukan ke pengadilan agama sehingga nanti terjadi perselisihan di antara keluarga. Bagi saja. Itu yang lebih adil. Tetapi tidak menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti jalan keluar dari keluarga, dia ada anak laki, anak perempuan, kemudian diputuskan di keluarga, harus bagi rata saja. Ini menyelihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya itu konsepnya adalah tanazul. Apa itu tanazul? Diambil dari sebuah peristiwa, kalau misalnya ada di antara bapak-bapak ini punya empat istri, itu kan harus adil tuh bagi waktunya kan? Dua hari di istri pertama, dua hari istri kedua, dua hari di tower yang satu lagi. Setiap tower ada istrinya, misalnya begitu. Ya, satu saat ketika bapak berada di istri kedua, hari berikutnya seharusnya ada di istri yang ke tiga di tower yang satu, seharusnya bapak pindah maka istri yang ketika itu bapak sedang sakit, yang seharusnya bapak harus pindah ke istri yang ketiga, dia telepon dengan istri yang ketiga bapak. Atau bapak telepon, dek mohon maaf, abang lagi sakit. Malam ini seharusnya abang ada di tower cendana misalnya. Tapi mohon izin, malam ini nggak bisa karena abang nggak bisa jalan. Terus abang bagaimana? Saya izin pada malam hari ini tidak bisa membersamai adik sebagai istri yang ketiga. Saya malam ini hanya berada pada istri yang kedua saja. Itu namanya tanazul, merendahkan dirinya dia. Sehingga konsep ini ketika ada keluarga yang ingin membagi waris secara rata, jangan dibagi warisan itu secara rata, tapi bagi dulu sesuai dengan bagian-bagian syariat Allah, dua banding satu, setelah dibagi, baru si kakaknya itu bersepakat harta yang kelebihan dari saya, karena saya punya mobil banyak, saya hibahkan kepada anda sebagai adik perempuan saya. Begitu caranya. Ini karena tidak dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, padahal ini istihad daripada ulama-ulama dahulu juga, sehingga mereka banyak bermaksiat terhadap ahli waris ini, bermaksiat kepada Allah dengan asbab dia bagi waris tanpa ilmu. Kalau sudah dibagi-bagiannya, itu sudah selesai perkaranya. Secara syariat, Allah tinggal, dia hibahkan hartanya. Kalau hibah, terserah saja di dalam syariat, tidak ada hibah itu yang namanya. Tidak boleh lebih dari sekian, tidak lebih dari sekian kecuali wasiat, tidak boleh lebih dari seper tiga. Tapi kalau hibah terserah, orang mau hadiahkan terserah. Namun memang di pengadilan agama berdasarkan beberapa pasal KHI, wasiat dan hibah disamaratakan tidak boleh lebih dari satu per tiga. Tapi walaupun tidak lebih dari satu per tiga, saya yakin insya Allah akan sama rata ketika dia menghibahkan harta yang hasil daripada pembagian secara syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saya buka konsultasi pertanyaan. Dan insya Allah hadirin ma'asyiral muslimin saya insya Allah akan membahas ini kalau memang nanti diizinkan setiap di pekan kedua insya Allah taala agar kita memiliki buku namanya Al-Wajiz Al-Muyassar Fi Ilmil Miras Karya Doktor Allah Seorang ulama dari Al-Jazair Dan dia menuliskan buku ini Sesuai dengan kekinian Dan insya Allah ini sangat bermanfaat bukunya Menjadi referensi saya dalam menjelaskan perkara-perkara waris di markas waris Andara dan insya Allah ini menjadi hasanah keilmuan pembahasan waris perceraian secara kontemporer termasuk di dalamnya pembahasan yang berkaitan dengan banyak orang kalau dia bercerai suaminya wafat kemudian istrinya dalam kondisi masih iddah secara syariat kan dapat tuh warisnya, pak, tapi masyarakat nggak akan mau tuh. Kamu kan udah saya atau mungkin keluarganya akan protes tuh. Ngapain kamu bagi-bagi atau kamu mau minta kepada keluarga kami warisannya? Kamu udah dicerai, padahal cerainya baru sebulan yang lalu. Dia masih ida belum? Ida seharusnya dapat tuh, tapi masyarakat nggak paham dalam masalah ini. Dan insya Allah itu hal-hal yang berkaitan dengan kontemporer yang pada hakikatnya sudah ada penjelasannya pada ulama-ulama salaf Ridwanullah alaihim ajma'in terdahulu dari empat madhab itu tapi ada beberapa perkara-perkara yang memang membahasnya ini disesuaikan dengan kondisi zaman yang ada contohnya misalnya ketika pembahasan masalah harta bersama wah ini luar biasa pak harta bersama namun sebelumnya saya buka mungkin satu pertanyaan terlebih dahulu. Atau kalau tidak, saya akan jelaskan terlebih dahulu masalah yang berkaitan dengan harta bersama. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru kemarin malam itu ada konsultasi. Ustadz, saya sudah melihat dan mengikuti status WA Ustadz. Karena setiap hari ada saja pertanyaan dari Sabang sampai Merauke. Masalah waris ini. Kemudian itu saya bukukan dan insya Allah akan menjadi buku sebagai hazanah buat umat Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara waris secara kontemporer. Sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mungkin secara KHI dan berikutnya. Nah bagaimana kalau pembagian waris di keluarga kita yang memang sudah dulu ya lama dibaginya secara rata. Ya, terkena enggak kita wa may ya'silaha wa rasulahu yata'addahu hududahu yadkhilhu khalidan fiha. Banyak-banyak beristighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bagi dulu dengan bagi secara rata itu tanpa ilmu dan insya Allah orang yang belum memahami ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala maafkan ya dan itu juga terjadi banyak bukan hanya pertanyaan Bapak saja. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memang luar biasa. Ya, saya sudah terlanjur Ustadz. Ketika saya ikuti status-status Ustadz, WA setiap hari ada tiga status yang berkaitan dengan waris, saya mulai sadar. Begitu hebatnya luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan waris ini. Sampai-sampai hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi tapi saya belum meneliti kesahihan daripada hadis ini ada seorang keluarga antara kakak dan adik datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkara-perkara warisnya sampai di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ini adalah orang yang saling mengklaim si kakaknya bilang kamu itu ngambil harta saya adik Kata si adiknya, kakak yang ambil saya, ya sehingga berantem bertengkar kedua kakak beradik ini dan diamanahkan oleh orang-orang sekitar yang bisa menyelesaikan perkara anda adalah Baginda Nabi Muhammad SAW. Dua orang kakak beradik ini kemudian datang ke rumah Baginda Nabi SAW. Nabi SAW hanya membacakan ayat-ayat yang terdapat dalam ilmu waris. Apa yang terjadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia datang ingin bertemu dengan baginda Nabi, ingin dipertemukan dan diselesaikan permasalahannya agar harta yang ada pada adiknya kembali kepada kakaknya dan sebaliknya, harta yang diklaim yang ada pada kakaknya dikembalikan kepada adiknya. Apa yang terjadi? Masing-masing kakak beradik ini menginginkan kalau begitu adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kak, harta yang ada pada saya saya serahkan semuanya kepada kakak. Si kakak juga balas di harta yang ada pada saya. Saya tidak mau punya harta ini. Saya serahkan kepada Anda. Saya ingin berusaha saja dengan sesuai kemampuan saya. Subhanallah. Ya. Dengan asbab dia melihat begitu hebatnya aturan Allah Subhanahu wa taala yang langsung Mengatur permasalahan waris ini sampai-sampai dia tidak ingin berbuat dolim terhadap saudaranya. Ya bagi kita coba bayangkan di sini. Ada enggak pertengkaran antara adik dan kakak gara-gara waris? Oh ada yang sebelah sana banyak Ustadz. Ada enggak suami istri bertengkar gara-gara warisan? Ada enggak orang yang tidak berhak mendapatkan waris, dia hanya cuma mantu saja yang seharusnya dapat itu adalah istrinya. Si mantu ini luar biasa, itu ambil aja itu. Ya, ambil lagi. Jangan mau itu yang rumahnya dekat yang apa namanya rel kereta, berisik di suaranya. Terus di mana? Itu yang di Sudirman aja ambil itu. Ada enggak suami yang begitu? Kalau melihat istrinya punya harta yang banyak nantinya. Ada. Padahal dia tidak berhak untuk bagi waris. Dia tidak berhak untuk intervensi. Tapi seakan-akan dia sebagai apa? Sebagai raja dalam pembagian waris ini sehingga harus ikut aturan suami, walau itu harta sua istrinya. lillah wa inna ilaihi rajim. Makanya hadirin majelis muslimin, insyaallah kita akan jelaskan walaupun ta'lim-ta'lim -ta masalah seperti ini jarang di mana-mana. Saya alhamdulillah dengan markas waris, Andara berusaha mendakwahkan waris ini kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada orang yang berteriak, "Tegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan negara Islam di Indonesia ini!" Indonesia ini negara Islam. Hayo, kita dirikan khilafah, tidak ada manfaatnya. Indonesia ini kalau menjadi negara yang bersyariatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara Islam itu gampang. Tauhidkan, dakwahkan tauhid kepada umatnya. Dan ketika kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini hadirin, tegakkan syariat Allah berupa waris. Insyaallah khilafah akan ada di Indonesia. Bukan menentang pemerintah. Apalagi kalau dakwahnya bom sana bom sini. Inna wa inna ilaihi rajiun. Tidak sesuai dengan dakwahnya baginda Nabi Muhammad dan ulama-ulama salafun masalih ridwanullah alaihi majma'in. Jadi kalau sudah kadung dibagi secara rata di zaman-zaman yang belum kita memiliki ilmunya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita telah bermaksiat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seorang muslim yang tidak mengetahui secara ilmu dalam pembagiannya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, cuma kita harus memiliki ilmunya. Dan dakwah ini adalah dakwah sebagai solusi agar umat Islam kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Iya, saham ini juga termasuk bagian dari waris ya, Pak ya. Kecuali dana pensiun. Dan dana pensiun ini sekarang ini tidak seperti dulu kalau pensiun dulu kan bukan tabungan kita ya. Karena sedikit saya juga punya karyawan sebanyak 300 orang. Dia untuk mendapatkan pensiun dia nabung ya. Nabung ya. Berarti kan uang dia kan hanya ditabung saja. Tapi kalau orang-orang yang bekerja di masa mungkin orde baru atau orde lama yang namanya pensiun itu apa, Pak? Bapak nabung enggak? Tidak kan? Memang dibagi saja kan oleh pemerintah kan. Nah, Nah, kalau dana pensiunnya seperti tadi dibagi oleh pemerintah itu tidak menjadi harta warisan, Pak. Tapi kalau yang pensiun pensiun saat ini di perusahaan-perusahaan itu sebetulnya gaji kita dipotong untuk jaminan masa tua. Nah, ini jadi harta warisan. Nah, termasuk saham. Saham itu warisan. Nah, kalau misalnya dia jadi tidak menyimpang, Pak, sebetulnya pembahasannya ya, hanya masalah saham saja. Nah, kalau misalnya dia tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada keluarga, ya. Maka bagaimana? Kembalikan harta itu nanti akan diambil oleh pengadilan agama untuk diberikan kepada Baitul Mal yang terdaftar di negara. Saya tanya, Masjid Nurullah sudah punya Baitul Mal belum? Belum, harus segera Pak dibentuk lembaga zakatnya. Karena pertanyaan Bapak ini tidak sedikit, banyak orang-orang termasuk kemarin, ya di daerah kami di Andara kami punya masjid baru, alhamdulillah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa silaturahim ke masjid kami akan menjadi markas waris insya Allah untuk menjelaskan kepada umat dalam masalah ini. Tapi markas ini atau les yang kita buka lembaga zakat ini harus terafiliasi kepada negara sama seperti Bapak misalnya. Uh, sodakoh, infak, zakat itu hanya biasanya kalau masjid-masjid kan kalau sudah di penghujung bulan Ramadan kan baru ada amil zakat ya yang dikira bahwa itu adalah amil zakat amil zakat berbeda dengan panitia zakat yang dapat zakat itu hanya amil zakat tapi kalau tahunan ya kayak macam orang jualan apa namanya kelontong atau jualan goreng-gorengan di pinggir-pinggir jalan itu kan kalau di pinggir-pinggir jalan di hari Ramadan itu banyak banget ya jualan dadakan jangan sampai panitia atau lembaga zakat kita munculnya di akhir bulan Ramadan ya itu bukan amil itu panitia ya tidak boleh diberikan Zakatnya, kecuali memang dia panitia, enggak punya apa-apa orang miskin, bukan karena panitianya, bukan, tapi karena dia miskinnya dapat ya daripada zakat itu. Nah, perkara semacam yang bapak tanyakan tadi, masya Allah, Pak, banyak yang kemudian ketika diputuskan di pengadilan agama. Dia tidak punya keturunan, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya ini, tidak punya itu. Hatta saudara kandungnya tidak punya, pokoknya tidak ada yang namanya keluarga dia. Dia hidup sebatang kara, tapi luar biasa, hartanya banyak. Kayak macam pernah terjadi itu kan, di daerah Depok. Ya, ada pengemis. Ternyata kita nggak bisa bayangkan pengemis yang mungkin bawa tas begini-begini, tapi bukan tas ini, Pak, bukan. Ya, ternyata dalamnya itu miliaran hartanya. Ratusan juta hartanya ketika dia meninggal, itu hartanya ketika luar biasa. Ratusan juta dalam tasnya. Itu pernah terjadi itu viral di Kota Depok. Tidak ada keluarganya. Mungkin ada orang-orang yang ketika itu mengaku keluarganya ya mungkin karena lihat hartanya saja. Memang banyak begitu di Indonesia. Ya, bukan saudara, bukan apa, hanya tetangga, itu saudara saya tuh. Kenapa dilihat ada hartanya sih? ya, maka nanti pengadilan agama akan menarik hartanya itu, sahamnya itu, dan itu nanti akan diberikan kepada baitul mal, lembaga zakat. Nah, alangkah indahnya kalau Masjid Nurullah ini buat lembaga zakat yang setiap hari melayani orang-orang yang ingin bersodakoh. Termasuk nanti insya Allah, misalnya salah satu penghuni daripada tawar ini tidak punya keturunan, tidak punya istri atau tidak punya suami, tidak ada saudara-saudara kandungnya, tidak ada saudara sebapak, seayah, memang tidak ada dia hidup sebatang kara. Qadarullah tiba-tiba mati. Nanti insyaallah pengurus masjid datang ke pengadilan agama untuk memutuskan dan uang atau harta yang dimiliki oleh orang yang wafat tadi itu akan diserahkan kepada Baitul Mal yang terdapat di Masjid Nurullah. Ini salah satu usul saya insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, permasalahannya istri siri bagaimana? Ya, secara syariat kalau istri siri pernikahan siri itu kan juga harus di, dijelaskan. Ada orang nikah siri? Iya benar, kamu nikah siri? Iya. Nikahnya bagaimana? Ya cuma saya sama penghulu aja udah. Punya bapak enggak? Punya. Dikabarkan enggak? Enggak. Itu namanya bukan siri. Ya itu siri banget itu maksud pernikahan siri itu memang karena pencatat pernikahan di KUA itu hanya sekedar administrasi saja makanya kalau bapak nanti mau menikahkan anak ya kalau ada pejabat KUA yang kemudian tanpa izin kepada bapak biarin saya nikahin nggak boleh ya yang nikahin siapa bapak sebagai walinya Paling-paling pejabat kawah itu akan menawarkan bapak mau nikahkan sendiri anaknya. Ya insya Allah saya nikahkan sendiri. Nggak bisa berbuat apa-apa karena orang tuanya mau menikahkan sendiri. Nggak boleh bilang bapak karena bapak tidak bisa dan tidak paham tentang agama. Biarin aja saya yang nikahkan ndak boleh. Ya, dia hanya sebagai pencatat saja. Nah, ketika ada istri yang kita nikahi secara siri, kemudian si suami ini wafat. Bagaimana caranya? Apakah dia dapat secara syariat Allah Subhanahu wa taala kalau pernikahannya memang benar-benar siriknya itu melalui apa yang diketahui oleh walinya, dia tetap dapat. Tapi kalau ditarik kepada kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama, istri siri tidak dapat warisan. Makanya para ulama-ulama salaf saat ini termasuk salah satu fatwa daripada Syekh Muhammad Ibn Tali al Utsaimin kalau mau menikah paling tidak izin kepada istri pertama. Ya, jangan diam-diam. Terus kalau saya diam-diam bagaimana Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Ya, karena di pengadilan agama juga ini rahasia. Ya, bukan izin sebetulnya, Pak di pengadilan agama bukan izin tapi pemberitahu ya kenapa karena nanti kalau bapak misalnya saya sudah berkali-kali bahkan para habaib itu saya tangani dia datang ke pengadilan agama gentleman luar biasa ini habib-habib ini saya mau nikah lagi Ustadz silahkan. ya di mana calon istrinya ini ustaz eh, istri bapak yang pertama mana bib gitu ya dia bilang di rumah panggil bib lemah harus dipanggil ustaz iya panggil bib Kenapa? Saya akan data mana harta-harta yang sudah dihasilkan dengan istri pertama. Karena istri kedua tidak boleh ganggu gugat dengan istri yang pertama tadi. <guluh> Jadi jangan sembarangan dalam masalah ini. Bisa gawat rumah tangga kita kacau kalau tidak dilakukan hal semacam ini pendataan. Ya. Dari istri yang kedua itu ketika bapak mau menikah, itu hakikatnya bapak dari nol lagi ya kayak pertamina. Ya. Kalau bapak hanya menjual ketika bersama istri kedua, hanya menjual harta, menjual harta, menjual harta. Hati-hati, tidak ada hak istri yang kedua untuk mendapatkan bagian daripada selama pernikahan dengan istri pertama. Kecuali harta bawaan bapak. Paham? Tapi secara syariat dia dapat pak. Secara kompilasi hukum Islam tidak dapat. Kasihan dong anak-anaknya. Makanya itu nikahnya jangan siri. Gentleman ajalah Bilang, dek, saya mau nikah lagi. Langkahi mayat saya. Ya, mari saya langkahi mayat saya. Ya. Tapi insya Allah tidak. Karena di pengadilan agama hanya pemberitahuan saja Ustaz. Bukan izin sebetulnya. Ketika Ustaz atau Bapak yang mau menikah kedua poligami, ya tanpa diizinkan oleh istri pertama pun, kalau nanti pengadilan agama Wah oh, luar biasa bapak ini memang mampu ya kerjaannya hebat hartanya banyak ketika nanti disahkan dan hakim insya Allah bisa mensahkan ketika melihat kondisi bapak kalau memang bapak ternyata orang yang memang mampu akan diketuk sah silahkan atur ke KUA ya melalui akta penetapan dari Pengadilan Agama untuk disahkan. Bapak sebagai orang yang akan berpoligami. Begitu caranya. Sudah semuanya disahkan dalam agama ini dan negara ini. Nah kalau misalnya ternyata istri suaminya sudah meninggal. Si istrinya ini secara kompilasi hukum Islam tadi tidak dapat. Bagaimana caranya? Caranya si istri datang ke pengadilan agama untuk mengisbatkan pernikahan dia dengan suaminya. Lah Ustadz kan suaminya sudah meninggal. Bagaimana cara mengisbatkannya? Dia datang mengakui bahwasanya si Pulan sebagai suami saya sudah wafat dan saya sebagai istri yang disirikan lalu disahkan di pengadilan agama dengan pengajuan isbat nikah dari pernikahan siri yang dia lakukan terhadap suaminya. Nanti ketika akta isbat nikah itu keluar dari pengadilan agama, maka hati-hati istri pertama juga hati-hati jangan bagi-bagi dulu tuh. Ya, tunggu aksi daripada istri kedua. Untuk apa? Untuk bertengkar. Gue juga dapat dong, gitu kan? Di mana buktinya? Ini udah isbat nikah, begitu caranya, Pak. Memang ruwet luar biasa ruwet. Terus kalau misalnya anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya adalah hasil dari pernikahan siri. Ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Anak-anaknya harus isbatkan pernikahan ibu dan bapaknya yang nikah siri tadi. Kemana? Ke pengadilan agama. Ketika nanti dapat isbat nikah dari bapak dan ibunya, walaupun sudah meninggal dua-duanya, insya Allah anak yang dihasilkan dari nikah siri pun akan dapat dan diizinkan oleh negara untuk mendapatkan harta warisan daripada ayahnya. Paham ya Pak ya? Ya, ini sudah mau menjelang syuruk ya. Banyak uh, Permasalahan yang insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan di bulan berikutnya bisa kita lanjutkan ya, insya Allah, karena memang ini adalah dakwah yang saya inisiasi dengan beberapa kawan yang insya Allah beberapa anak-anak Libya pun saat ini sedang mendalami. Alhamdulillah, saya berkontribusi dengan STDI Imam Syafi'i ketika saya bersilaturahim kepada guru saya yang mengajarkan saya akidah Ustadz Muhammad Arifin Badri, hafizahullahu ta'ala saya usulkan kepada beliau bahwa STD Imam Syafi'i itu jangan hanya mengajarkan permasalahan waris secara syariat saja karena kita ada di negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia maka ada undang-undang yang berlaku di dalamnya dan Insyaallah ketika kita jelaskan secara syariat dan kompilasi hukum Islam kita mengintegrasikan karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Hanya penjelasan-penjelasan yang merupakan tafsiran daripada apa yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah waris ataupun masalah yang berkaitan dengan nikah dan cerai. Karena seperti harta bersama tadi, ada orang mengatakan tidak ada harta bersama di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, "Bapak punya istri enggak?" "Punya." "Istrinya bekerja enggak?" "Bekerja." Terus rumah bapak ini rumah siapa? Rumah saya yang saya bangun sejak awal sebelum menikah. Terus pernah enggak istri menyisihkan hartanya untuk membangun atau merenovasi? Alhamdulillah Ustaz berkat kerja istri saya renovasi rumah yang tadinya cuma lantai satu menjadi lantai tiga. Nah hati-hati jangan akui itu rumah bapak sendiri. Ya, itu rumah siapa? Rumah? Rumah bersama hatinya kalau misalnya si isi itu punya catatan dia belanja di toko material berapa persen berapa persen alhamdulillah tapi kan biasanya nggak begitu kan karena kita suami-suami kadang-kadang begitu minta sama istri ya minta sama istri jualan apa online online apa jilbab laku nggak luar biasa apalagi kalau ramadan ya kadang-kadang istri bagi kita bagi kita bagi kita harta kita belanjakan hati-hati itu bukan harta kita Walaupun hakikat cacat syariat, syariat itu harta suami, harta suami, harta isi, asal istri. Tapi kalau sudah bercampur, inilah yang dimaksud dengan harta bersama. Kalau dia bisa mempresentasikan 30% dari renovasi rumah tersebut adalah milik istri, dari harta yang dihasilkan dari istri bekerja, alhamdulillah bisa saja 70-30%, bisa 60-40% tapi kompilasi hukum Islam menetapkan 50-50 karena biasanya orang tidak paham tentang hal ini. Datanya mana? Bukti mana? Kalau ternyata Bapak punya kuitansi segala pembelian-pembelian yang berkaitan dengan rumah renovasinya, Alhamdulillah bisa terdata, Alhamdulillah. Kembalikan kepada haknya, itu harta siapa? Asta istri. Jangan Bapak ambil semua dengan anggapan, ini kan rumah saya, saya yang bangun. Saya dapatkan bagian dari eh, orang tua saya. Tidak, wallahi makanya jangan sampai perkara ini membuat kita zalim walaupun zalim kepada istri kita atau suami zalim kepada suaminya. Wallahu a'lam bisawab. sudah selesai atau satu lagi pertanyaan kalau tidak ya silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. 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 Adat di Betawi atau Jakarta, kami adat kami orang Betawi asli, ya. Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak. Itu biasanya orang-orang tua kami begitu, Pak ya, bagi semuanya anak-anaknya dikumpulin. Ini bagian kamu di sono ya. Kalau orang Betawi lebih parah lagi, Pak. Nunjuknya bukan pakai jari, pakai mulut. No. Gitu loh. Sampai mulutnya dimonyong-monyongin gitu kan. No bagian kamu yang sono ya gitu kan. Yang lu sono no gitu kan. Kata begitu. Nah, ini hakikatnya adalah salah satu penyelewengan daripada ilmu waris atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini menjadi sebuah adat istiadat, ya, agar sangat sampai mungkin bapaknya kamu nanti kalau saya meninggal udah saya bagi-bagi dulu itu hakikatnya apa waris apa hibah hibah nah kalau pembagiannya begitu kalau saya jadi anak perempuan saya akan pintar tuh ini pak hibah pak jangan dibagi satu banding dua pak gitu kan bagi sama rata boleh nggak seorang perempuan bilang begitu boleh sah nggak sah kenapa hibah bukan waris Cuma kadang-kadang perempuannya ya manut saja sama bapaknya karena nggak punya ilmu. Iya, iya pak, iya pak. Kamu yang sebelah sana karena kamu perempuan, kamu satu ya. Yang abangmu, yang laki-lakinya dua. Iya pak, kadang-kadang perempuannya juga bodoh gitu loh. Tidak paham masalah begini. Padahal kalau dia tuntut, bisa dia. Bagian saya sama dong dengan kakak saya apa yang laki-laki. Kenapa? Ya karena ini hibah bukan waris. Tapi ini menjadi sebuah adat. Nah, ketika Permasalahan ini sudah ditarik kepada adat pembagiannya adalah uh, sebelum meninggal tapi dibaginya secara waris kan ya maksudnya gitu ya ya pasti sertifikatnya bukan sertifikat waris karena kalau bapak nanti sertifikatnya waris itu setelah bapak meninggal bpn itu sudah tahu ya pasti insyaallah di situ ada akta wa sertifikatnya sertifikat wa akta waris bukan akta hibah tapi saya yakin itu akta hibah keluarnya coba lihat di surat dari BPN tersebut itu bukan akta waris namanya akta hibah jadi tidak masalah sebetulnya cuma ya jangan sampai ini dijadikan sebuah permasalahan dari uh, semua masyarakat kaum muslimin Uh, kalau bagi-bagi seperti itu sebelum meninggal orang tuanya jangan dikatakan sebagai waris, bilang aja hibah. Iya, tidak masalah. Iya, uh. pokoknya dikasih aja hadiah, tidak masalah, tidak masalah. Ya, tapi nanti ada. Cuil tanah yang memang Bapak tinggalkan itu yang menjadi waris, itu enggak masalah, ya enggak masalah, ya. Masya Allah, ini banyak banget kalau saya sudah berbicara masalah ini karena juga baru san semalam kita menangani permasalahan begini, ya. Salah satu di antara perluasan daripada Keraton Yogyakarta saat ini kan sudah mudah dikembangkan lagi, ya, diperluas. Itu menghasilkan banyak gusuran-gusuran yang di samping-samping keraton. Semalam pun sampai jam 11 malam kita tangani masalah ini. Alhamdulillah. Ya, Mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena waktunya sudah syuruk. Di lain kesempatan insya Allah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kaum muslimin. Dan mohon izin insya Allah perkara-perkara ini terus kita gaungkan. Kita dakwahkan. Agar ini adalah merupakan jalan keluar dari penegakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته